Jadi posko COVID-19 kerjaan ini terbentuk kerjasama antara Serikat Buruh Patriot Pancasila dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dan PKBI. Jadi dasar terbentuknya posko ini karena banyak tenaga kerja yang dirumahkan yang belum terdata. Dan sedangkan perusahaan itu hanya beberapa aja yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, sehingga banyak karyawan-karyawan yang justru melapor ke Serikat Buruh. Nah, sehingga hal ini kita koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja sehingga terbentuklah posko ini. Kita upayakan selama COVID inilah gitu. Karena kita maunya pekerja-pekerja yang dirumahkan kita ingin semua terdata. Tindak lanjut yang ingin kita ini, kita kan bersiap pendataan data karyawan atau buruh yang dirumahkan atau di PHK. Nah, data ini nanti kita akan serahkan ke Disnaker, tim Disnaker yang akan mengolahnya. Untuk tujuan akhirnya adalah kita minta supaya pemerintah ini memperhatikan karyawan atau buruh yang dirumahkan atau di PHK. Untuk menerima bantuan nanti, Bang? Yang terkait dampak COVID. Akan diusulkan untuk menerima bantuan berarti? Akan diusulkan untuk menerima bantuan untuk yang terdampak COVID-19. Serikat Buruh siap memfasilitasi itu, Bang? Serikat Buruh siap memfasilitasi dan kita yang menjalankan posko ini kerjasama dengan Disnaker. Baik, apa yang niat yang baik yang dibuat oleh Serikat Buruh Patriot Pancasila. Terus terang saja dari dinas ya, kita sedikit ini agak kewalahan juga melakukan pendataan untuk sementara, apalagi dari surat-surat yang dikirim juga respon mungkin dari pihak pekerja dengan pihak buruh itu lebih enak menyampaikannya ke Serikat Buruh. Nah, jadi kami sangat menyambut baik apa yang ingin dilakukan oleh Serikat Buruh Pancasila, sehingga kita bantu fasilitasi juga untuk pembentukan posko COVID-19 ini untuk mendukung pendataan jumlah pekerja dan buruh yang dirumahkan ataupun yang di PHK. Data ini tentunya akan jadi sumber bagi pemerintah daerah sendiri untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi dampak COVID-19 khususnya untuk pekerja yang ada di Kota Singkawang. Selain itu, kita juga menyampaikan laporan secara terus-menerus, secara rutin kepada pemerintah provinsi, melalui dinas kesehatan provinsi, dan pemerintah pusat. Dapat infonya dari Singkawang Informasi, ada yang share gitu. Di Facebook ya, Bang? Iya, grup Singkawang Informasi, Bang ya? Iya. Kapan Bang dapat infonya, Bang? 20 menit yang lalu. Baru ya, 20 menit ya? Iya, baru. Terus setelah Abang dapat informasinya, apa yang Abang lakukan, Bang? Saya suruh isi data ini. Jadi, isi data perusahaan, terus nanti diisi data perusahaan lah gitu, Pak. Sama termasuk data karyawan Abang ya? Iya, data karyawan itu. Iya. Abang bekerja di bidang apa, Bang? Saya di bidang usaha gitu, kayak kafe. Usaha kafe gitu ya? Karena wabah ini kafe tutup atau bagaimana, Bang? Iya, sementara ini tutup kafe. Terus pekerja juga dirumahkan, Bang ya? Iya. Tapi jadi, gaji waktu itu sempat dibayar, Bang? Sempat dibayar. Gaji terakhir dibayar, Bang ya? Dibayar. Sekarang enggak lagi. Udah diberhentikan gitu. Udah berapa lama, Bang, berhenti, Bang? Udah sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, Bang ya? Saya belum keluarga. Selama 2 bulan ini apa yang Abang lakukan, Bang, untuk memenuhi kebutuhan, Bang? Saya biasa minta bantuan aja sih dari keluarga terdekat gitu. Iya, soalnya mau cari pekerjaan juga susah kan di wabah COVID-19 ini. Ya. Sangat terdampak ya buat Abang ya? Iya. Ya. Abang di sini tinggalnya di daerah mana, Bang? Di Jalan Pembangunan, Kampung Tengah. Sama siapa, Bang? Tinggal rumah? Sama orang tua. Ya. Sama orang tua, ya. Bang ya? Kondisi kayak gini agak susah, Bang, ya? Iya, apalagi orang tua ini juga kan buruh, jadi serba susah lah. Sebesar akibat dapat ini, Bang ya? Iya. Ya, ini dengan adanya posko pengaduan ini, harapannya apa, Bang? Semoga membantu ke depannya lah untuk warga Singkawang ini kan. Jadi kita sama manusia gitu bisa saling membantu gitu, apalagi dampak COVID-19 ini gitu ya.